Apa jalan? Apa salahnya aku meriahkan tempat ni? Apa ada hal? Ada masalah pun. Kan? Jadi masalah. Kalau saya kena cintakan, abang nak jawab pada kakak saya. Pula. Kau datang ambil. Orang putus saya rasuah. Beberapa orang peniaga hilang sabar apabila pihak berkuasa mengambil tindakan ke atas premis mereka. Mengikut maklumat penduduk setempat, premis yang juga menyediakan shisha tersebut menjalankan perniagaan dengan meletakkan meja dan kerusi di atas divider tanpa permit yang sah. Tambahan pula, setiap kali restoran tersebut beroperasi, pasti akan menimbulkan masalah kepada penduduk setempat kerana kenderaan pelanggan diletakkan di atas kiri dan kanan jalan hingga membahayakan pengguna jalan raya yang menggunakan laluan tersebut. Lokasi kedai yang terlalu hampir dengan simpang 4 juga mampu mengundang risiko kemalangan kerana terlalu banyak kenderaan yang diletakkan di atas jalan. Sebelum operasi dijalankan, pihak berkuasa pernah memberikan amaran dan mengarahkan peniaga memohon permit untuk meletakkan kerusi dan meja, namun peniaga tetap menjalankan perniagaan biarpun permit masih belum diluluskan. Kau tak adil lah, kau tak adil. Kau tengah jalan. Itu semua tak ada masalah, tak ada robot, tak ada apa. Bila aku tak permanent, aku letak meja kat luar, itu jadi masalah untuk diorang. Diorang ni tak boleh terima kot. China, India, banyak lagi kedai kat tengah-tengah, tengah jalan sampai pakai meja. Luar jalan tau, luar jalan. Apa salahnya aku meriahkan tempat ni? Apa ada hal? Tak ada masalah pun. Jadi masalah ni. Masalah customer kau dah macam gini. Kau punya kerja lah. Weh, kau tengah cerita apa? Sudah setahun pun tak sampai lagi kau kacau. Bertahun-tahun ada lagi sampai sekarang ni. Hidup lagi. Lama. Tak angkut ni. Lama. Macam mana dia boleh dapat? Macam mana dia boleh hidup kat sana? Betul ke tak? Betul ke korang buat? Bang, tak betul lah bang. Kalau nak buat, buatlah sekali semua. Baru betul. Aku SM, kau ambil ini, kau datang serbu kedai aku. Customer aku ramai je. Kalau saya kena tindakan, abang nak jawab bagi pihak kenapa saya. Kenapa pula? Kau datang ambil. Orang tuduh saya rasuah. Rasuah apa benda? Bang pula. Dia orang Allah ada lah fikir macam tu. Banyak kedai Melayu yang kena angkat bang. China, India aku tak pernah nampak. Bang, Pat yang berlambat-lambat yang kat sana tu kan. Yang tengah mabuk gila. Sekarang korang buat bodoh ya. Power hebat korang. Pasal apa duit? Inilah betul. Cuma nak jalan betul. Betul lah.